Bilang yang jujur, jujur. Kamu hamil gak? Iya, aku hamil. Ah, risik. Bisa? Kenapa bisa? Astaga, Risa, hancur masa depan kamu, hancur. Bubar udah segala kehormatan, abis berantakan. Iya. Ah, lebay banget sih jadi orang, cuma hamil doang. Cuman. Iya, enggak usah lebay, Pak, jadi orang. Kamu tuh punya mulut lemes amat ya. Anak durhaka enggak tahu diuntung. Masih bagus kamu enggak apa-apa usir dari rumah. Oh, mau usir aku. Ya udah usir aja, usir. Kayak gitu. Enggak apa-apa nih aku keluar nih. Jangan, sini. Aduh, lagi hamil kamu gampang capek. Makanya jadi bokap tuh jangan bacot mulu digedein. Tapi kamu ini hamil di luar nikah, Risa. Udah, aku keluar. Jangan. Enggak. Sini dulu, duduk. Kita ngomongin bye-bye. Bapak tanya sama kamu, siapa laki-laki itu? Joni, Pak. Oh, si Joni tempe mendoan, berani-beraninya dia nyenggol anak gua. Biasa aja kali, Pak, gak usah sewa-sewa tamat sama Joni. Risa, dia udah menodai kamu, Risa. Apa gak dengar tadi aku bilang apa, jangan berisik. Iya, maaf. Tapi kenapa harus Joni? Anak melangsak begitu mana mungkin tanggung jawab. Enak aja kalau ngomong Joni itu laki-laki hebat, Pak. Orang baik-baik, tahu tanggung jawab. Kamu udah gila ya? Aku udah lama kenal sama dia, Pak. Bapak gak usah sewa tahu. Aku yakin dia pasti bertanggung jawab. Risa, kamu ngerti kan posisinya nih, kamu lagi dihamilin. Dihamilin, Risa. Dihamilin. Kamu masih sehat gak sih? Joni tuh orangnya setia, Pak. Dan yang paling penting, dia cinta sama aku. Gak mungkin dia macam-macam. Aduh, pusing bapak dengar begituan. Aduh, logika bapak kagak nyampe. Bapak gak percaya nih, aku telepon orangnya. Ya, suruh kemari, mau bapak hajat orang. Gak boleh, bapak kalau macam-macam sama dia langkain dulu mayat aku. Kamu tuh. Aduh, kok gak diangkat sih? Loh, kok direjek? Aduh. Lah, aku diblok. Udah puas. Jangan nangis. Cep. Udah gak apa-apa, Risa, tenang aja. Everything gonna be okay. Hicks. Semua ini gara-gara bapak. Semua ini gara-gara bapak. Alah, bodo amat bapak macam kamu jadi anak. Bapak, kakak.